Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama gue Raffindra Wijaya. Kali ini gue akan lanjut main game lagi di Walking Dead 1 episode 4 kalau nggak salah, dan juga partnya gue lupa, part 8 apa ya ini, udah kepanjangan jadi mulai lupa. Oke, langsung kita lanjut lagi, resume game. Gue agak sibuk nih di sini gitu katanya. Oke, kita ini ngapain juga di interact lagi ya, orang udah kan. Jadi sepertinya kita tanya saja. Clementine, lu nggak apa-apa Clementine? Molly mana? Dia pergi duluan. Ya gua harap dia baik-baik aja deh. Udah, lu duduk aja ya. Gua mau bantu-bantu yang lain gitu. Oke. Udah ngapain? Tinggal ini katanya medicine. Medicine berarti di tempat si Vernon sama Karista itu ya. Tapi gua tiba-tiba langsung ini gitu loh, punya firasat buruk. Karena di part sebelumnya si jombai-jombai itu lagi pada mau masuk kan, dan bahan pintu itu dari kaca gitu loh. Coba ya gua keluar ya, gua samperin si Vernon sama Karista nih. Gue punya firasat buruk. Sepertinya sih udah pada masuk nih. Oke. Ke sini ada jalan enggak? Ke sini. Enggak ada. Oke. Mudah-mudahan mereka berdua baik-baik saja dan zombinya masih tertahan gitu. Ini nih. Zombinya nih. Duh, waduh, serem. Banyak banget, teman-teman. Mereka nggak pergi lagi, dan gue belum masuk ke sini. Oh, nggak bisa. Oke, kita samperin. Mungkin mereka butuh bantuan atau sudah menemukan medisannya. Wadaw. Sili bukannya? Oh, si Karista sama si Pernon kejebak. Lalu? Gue tembakin atu-atu. Ya masa iya? Serius Lily. Gak ada hal yang bisa diiniin lagi teman-teman. Ngumpet. Ngumpet. Kan gue udah ngumpet langsung tap bawah. Di bodoh. Bodoh. Ih. Eh. Aduh. Tegang cuy, tapi seru. Maksudnya gue kan kalau main game-game hantu, zombie, atau yang berbau-bau monster gitu takut, tapi ini nggak begitu takut. Waduh, dia mereka berdua kejebak. Tunggu, si Karista nggak main tembak aja pas kita masuk tadi. Kayak lu gimana, pada dapat nggak? Tapi ini nih ada masalahnya nih. Apaan? Kekunci, teman-teman. Aduh, ada digit itu combination-nya. Kodenya yang di mana nih? Tembak nggak bisa tembak. Yang di ruangan pertama kali ya? Tadu. Kita cari-cari dulu di sini. Mesin ini buat kopi. Nggak ada ini, nggak ada combination katanya. Ada telepon. Nggak bisa. Ini anak Korea katanya pasien. Dan kita dapat kaset. Untuk apa? Ini apa? Hmm.
Zombie-zombie itu dari mana ya? Si Molly nolongin gue dapat baterai. Terus dia di mana? Dia lari duluan. Di bawah baterainya. Iya. Jangan khawatir, dia pasti balik kok. Ya mudah-mudahan aja. Ciumit. Ciumit gimana dok? Dia kan dokter nih. Dia harus dikasih antibiotik, makanya ini kita lagi cari medicine untuk kita-kita juga. Gua makasih ya udah lu mau nolongin kita-kita. Iya, teh, sama-sama. Dan mereka pada kesal sama Crawford ini, tempat ini, karena nggak tahu kenapa, mungkin ya kayak bandit gitu ya teman-teman. Nih, bukan waktunya untuk istirahat. Nah ini, kita bisa setel di sini. Baterainya ada nggak? Please nggak usah suruh nyari-nyari. Okay, sepertinya bisa. Rekaman pasien yang di sini. Ngapain lu ngerekam katanya? Gua gak ngerti nih soal ini, rumah sakit kesehatan kesehatan ini pakai bahasa Inggris lagi. Dia lagi hamil apa nggak bisa hamil? Dia neken angka berapa tuh tadi? Itu kan kode itu kan yang kita lagi mau pecahkan gitu kan. Lah dia lari aja loh. Gue pengen anak gue deh. Tadi pas cewek itu. Ngapain dia? Dia kayak yang si Molly bilang katanya. Udah mulai banyak zombie yang masuk tadi pas gue cari baterai sama si Molly juga. Jadi cepet deh kita cari-cari yang lain nih. Sonogram. Gak bisa diambil. Udah darah teman-teman. Ada apaan nih darahnya katanya ke itu ke kamera ya. Ya iyalah tadi udah di ini. Darahnya kemana? Keluar kan? Tapi ada juga yang kesini. Udah ngecek-ngecekin ini belum? Udah nggak ada sesuatu. Aduh. Bisa nggak? Nggak tahu nih, kita harus dapat kombinasinya dulu. Wadaw. Mudah-mudahan lu bisa ini juga ya, ngejaga si Clementine di antara kita berarti di tim kita ini.
Dan by the way, si Omid juga waktu itu kan di episode 3 ya kalau nggak salah, kita lompat gitu kan dari atas jembatan ke kereta, dan kita nolongin pilihannya antara Krista sama si Omid gitu. Dan gue udah ngetap si Omid tapi nggak bisa. Ini si Karista ini marah gitu, lu ngapa bukan tolongin si ini, si Omid gitu kan, kaki lagi sakit. Kalau nggak bisa gue tap ya kan. Wadaw teman-teman, nggak bisa dong. Kita nggak punya waktu banyak nih si Omid, kasihan. Gimana terus? Gue sibuk nih udah, biarin gue kerja. Dan kita juga ternyata nggak bisa pencet-pencet. Ini apa? Ya nggak ada. Kita keluar lagi. Kita keluar loh. Keluar ngapain? Udah gak ada jombai kan? Please, yang di pintu mudah-mudahan gak jebol. Serem banget tuh. Ini gak ada ya? Udah kita buka belum? Gak bisa. Terus pakai kombinasi kode-kode gitu, aduh. Ini ada angka-angka gak? 14. Kita cek-cek dulu teman-teman. Gak ada, aduh. Sini. Kita keluar sini bisa gak? Ngapain keluar? Udah banyak zombie juga tapi. Tapi masih ada pagar sih sebagian. Iya lo, bisa lo. Kita periksa dulu ya. Mungkin ada cutscene atau apa. Oke, ternyata kita di mana nih? Itu mau ngapain juga ya? Tapi, oh iya. Di part sebelumnya ada ini kan, ada bayangan hitam gitu yang lewat gitu. Siapa tuh orangnya kan? Lama banget sih li jalannya. Kita kesini dulu ya. Siapa tahu ada yang bisa di track. Waduh, kaget gua. Aduh, ada jombai dari mana coba? Waduh, apaan tuh? Tiban TV dia. Aduh, kaget gua. Oke, kita manjat lagi. Manjat lagi nanti. Keluar gimana li? Di sini kan banyak zombie kan? Itu mau ke sini? Oh nggak bisa kan? Terlalu banyak zombie katanya. Ternyata kita ke sini kali teman-teman, keluar ya. Untung gue langsung ke sini, nggak balik ke itu ruangan si Clementine. Oke, good. Kita keluar nih. Lah kagak. Dokter, ini dokter dia. Oh iya mungkin ada kode sesuatu. 8200. No kan bener. Ini mungkin kodenya katanya. Wadaw. Aduh ini waktunya buat pergi katanya. Langsung ya, langsung ke ruangan Karista ya. Soalnya lama juga jalannya si Eli. Ah, masih di sini kita harus jalan teman-teman. Mudah-mudahan pintunya belum jebol. Gue punya feeling gak enak asli dah. Soalnya gak pergi zombinya. Pintunya dari kaca lagi. Mudah-mudahan juga ini gak ada yang hidup ya. Gue tembak semua kan. Hari gitu tiba-tiba masih hidup ya kan. Ayo cepet cepet cepet. Mudah-mudahan bisa dibuka. Gue dapet nih kaset.
Ayo masukin gitu ya. Apa nih? Kenapa sih disuruh milih antara apa? Kelahiran nama Crawford katanya lu mau keluar dari Crawford katanya. Gue gak punya pilihan anak. Tolong dong dok katanya, kata ceweknya. Wadaw. Sama dia lo dituncup lo. Dan pistolnya diambil. Dan kodenya itu belum kebuka. Aduh, dada aja. Berapa tuh tadi? Lu nggak apa-apa, nggak apa-apa, gue cuman ya terharu aja gitu. Yaudah ya. Oke. Untung langsung dipencet sendiri, nggak usah harus gue pecahin lagi. Oke, antibiotik morfin gitu. Good, oke. Cukup nih buat orang-orang lu katanya. Let's go. Lu duluan katanya. Pastiin baik-baik aja ya. Nih. Lah. Apa yang gue tonton lagi? Li ngapain Li? Cili ngapain? Coba gue juga kirain gue cuma diambil aja gitu. Aduh. Tapi beda apa sama nih? Oh sama. Durasi kan jadinya, aduh, cili pakai dipencet lagi, tuh, nggak bisa di skip lagi, nanti, wadah, dan dia kenapa bisa jadi jombay, padahal udah ketusuk ya kan, ayo. Nyedih, udah, keluar langsung. Kita bertemu teman-teman. Mudah-mudahan belum jebol pintunya. Dan alhamdulillah juga ternyata sudah nge-save teman-teman. Jadi kita sudahi saja karena sudah mau 20 menit. Kita lanjut di part berikutnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye, assalamualaikum.